Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika ibtala Ibrahim rabbuh, telah menguji akan Ibrahim oleh Tuhannya. Nah, jadi ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, ya, diuji dengan beberapa kalimat. Fa atammahunna, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam menyempurnakan kalimat-kalimat tersebut. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni, sesungguhnya aku, ja'iluka, menjadikanmu wahai Ibrahim, linnas, bagi manusia, imaman, sebagai imam, pemimpin. Qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, dan dari kalangan keturunanku. Qala la yanalu ahdidh-dhalimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanalu ahdi, janjiku tidak akan sampai mengenai orang-orang yang zalim. Baik, ini tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita lihat, berkata Syekh rahimahullahu taala, apa kata beliau? Yukhbiru ta'ala an ibadih. Allah Subhanahu wa taala yukhbiru ta'ala an abdih. Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar, berita, an abdihi, tentang seorang hambanya. Jadi tentang seorang hambanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian wa khalilihi, dan kekasihnya. Jadi Nabi Ibrahim itu khalil Allah, khalilur rahman, ya, khalilur rahman. Wa takhadha Ibrahima khalila, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam itu sebagai khalil. Apa itu? Teman sejati Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu Ibrahim alaihi salam, jadi Allah taala mengabarkan tentang hambanya dan khalilnya, teman sejati Allah Ibrahim alaihi salam, al-muttafaqi ala imamatihi, yang disepakati atas keimamannya. Jadi Nabi Ibrahim disepakati atas keimamannya, pemimpin. Alladhi kullun min tawaifi ahli alkitab tad'ihi. Ah, itu dia. Yang semua min, dari tawaif, golongan-golongan
ahlul kitab ya, ahli kitab, tadda'ihi, mengklaim Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Khalilur Rahman. Itu dalam surah An-Nisa ya, An-Nisa. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu ila Allah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allah Ibrahim khalila. Itu surah An-Nisa ayat 125 ya. Jadi nanti ada di dalam satu kitab namanya Nasaihul Ibad, itu Nabi Ibrahim ditanya ya, apa sebab beliau menjadi Khalilullah. Nah, itu nanti dijelaskan di situ. Alladzi kullun min tawaifi ahli alkitab tadda'ihi. Jadi semua ahli kitab itu mengklaim Ibrahim adalah punca dari ajaran mereka. Orang-orang Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah Yahudi. Orang Nasrani mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah Nasrani. Inna Ibrahim, apa ayatnya itu? Wa qalu kunu hudan aw nasara qul bal millata Ibrahim hanifa. Ya, jadi kata Syekh, orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya Ibrahim itu adalah punca pemimpin daripada ajaran mereka. Bal wa kadzalikal musyrikun, bahkan demikian juga orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik itu mengklaim punca ajaran mereka itu bersumber dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang Allah Subhanahu, akan apa Allah mengabarkan tentang Nabi Ibrahim? Annallaha ibtalahu wamtanahahu wamtahana apa wamtahanahu bikalimatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ibtalah, menguji, mencoba, wamtahana, dan menguji Nabi Ibrahim bikalimat, dengan beberapa kalimat. Nanti di sini ada pandangan para ulama tentang kalimat-kalimat yang dijadikan ujian untuk Nabi Ibrahim. Kata Imam Tawus ya, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Allah menguji Nabi Ibrahim itu dengan kalimat-kalimat itu 10 perkara. Nah, jadi Imam Tawus mengatakan ada 10 perkara yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah tersebut. Apa dia yang pertama? Ada 5 perkara yang berhubungan dengan kepala. Nah, 5 perkara yang berhubungan dengan kepala, di kepala. Yang pertama qasus syarib, memotong apa? Syarib. Cungwik ya. Kumis. Motong kumis. Kemudian madmadah. Madmadah itu apa tuh? Memasukkan air ke mulut, kemudian menguncang-nguncangkannya melalui udara. Ya, kharakhak, itu apa namanya itu? Ya. Lalu membuangnya. Nah, gitu kan? Wal istinshaq, itu menyemburkan air setelah dimasukkan itu, di memasukkan air ke hidung kemudian disemburkan. As-siwak, bersiwak. Bersiwak. Nah, jadi siwak itu termasuk kata Imam Tawus perintah Allah yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang lain apa lagi? Memotong kuku. Nah, motong kuku.
Jadi jangan biarkan kuku kita panjang. Sudah dijelaskan dalam kitab Mau'izhatul Mu'minin tentang cara memotong kuku, ya kan? Dari apa namanya? Tidak ada dalil dari mana, tapi Imam Ghazali memilih dari telunjuk. Telunjuk kanan. Kenapa? Karena telunjuk kanan ini yang digunakan untuk sholat ketika asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian berikutnya mencabut bulu ketiak. Jangan dibiarkan ketiak bulunya panjang. Sampai semeter pula panjang kan gitu kan. Kalah rambut. Nah. Apa lagi? Mencukur bulu kemaluan. Nah, jangan berkutu pula di situ. Saking lebatnya kan gitu kan. Apalagi khitan. Berkhitan. Sunat atau orang kita sunek ya. Sunat. Nah, sunyak ya. Sunat. Kemudian al-istinja ubil ma. Nah, cebok dengan air. Jadi kata Imam Tawus ini beberapa kalimat yang Allah uji Nabi Ibrahim dan beliau lulus dalam ujian tersebut. Tapi kata Syekh rahimahullahu taala anna Allah ibtalahu wamtanahahu wamtahanahu bi kalimat itu ai bi awamira wa nawahi. Jadi Allah itu menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah dan beberapa larangan. Jadi Syekh lebih cenderung untuk mengumumkan makna daripada kalimat ya, dengan berbagai perintah dan berbagai macam larangan. Kama hiya adatullah fi ibtilaihi li'ibadih. Sebagaimana dia kalimat-kalimat itu, maksudnya yang berisi perintah larangan itu adalah adatullah, kebiasaan Allah, ibtilaihi dalam pengujian Allah li'ibadih kepada hamba-hambanya. Jadi hamba Allah itu diuji dengan perintah dan larangan. Apa tujuannya? Liyatabayyana al-kadhibu alladhi la yathbutu 'inda al-ibtila'i wal-imtihan min as-sadiq alladhi tartafi'u darajatuh. Dengan ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya termasuk kepada Nabi Ibrahim, apa tujuannya? Supaya yatabayyan. Yatabayyan itu jelas. Al-kadhib, orang-orang yang berdusta, alladhi la yathbut, yang tidak tegar, yang tidak kokoh, indal ibtilai, di dalam ujian dan cobaan, minas sadiq, dari orang-orang yang jujur. Nah, jadi ada orang mengatakan qalu amanna, kami beriman. Kata Allah, ahasiban nas ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Nah, jadi ujian itu untuk menunjukkan siapa yang dusta dalam klaimnya dan siapa yang jujur dengan klaim tersebut. Alladhi tartafi'u darajatuh, yang itu akan naik derajatnya. Jadi orang yang lulus ujian, orang yang jujur dengan hatinya dan ucapannya, maka setelah datang ujian itu akan naik apa derajatnya. Wa yazidu qadruhu, dan bertambah kedudukannya. Wa yazku amaluhu, dan bertambah juga amalnya. Semakin mendapat ujian semakin meningkat amalnya. Wa yakhlusu dhahabuhu, dan murni emasnya. Emasnya murni.
murni nilai kemurnian keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana min ajallihim fi hadzal maqam al-Khalil alaihi salam. Dan adalah termasuk dari yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah fi hadzal maqam, pada ini kedudukan, yaitu orang yang lulus dari ujian sehingga menjadi orang yang jujur dalam keimanan, itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Ibrahim dikatakan orang yang paling mulia ketika mendapatkan ujian Allah? Sebabnya fa'atamma ma ibtalahu Allahu bih. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam atamma. Atamma itu menyempurnakan. Menyempurnakan ma ibtalahu Allah, apa yang Allah uji Ibrahim bihi dengannya. Wa akmalahu, dan Nabi Ibrahim melengkapi itu. Wa waffahu, dan menyempurnakannya. Jadi setelah Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian Allah itu dengan ketaatan, fasyakarallahu lahu dzalik, Allah pun berterima kasih untuknya akan hal tersebut. Walam yazal Allahu syakuran, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala itu maha syakur, maha berterima kasih. Jadi di antara nama Allah itu asy-syakur, ya. Asy-syakur itu maknanya Allah secara gampang selalu menerima ibadah seorang hamba selama dia tidak bermaksud untuk menentang Allah. Nah, gitu. Jadi ketika Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah Allah, menyempurnakan larangan, apa meninggalkan larangan Allah, Allah terima itu. Allah terima pengorbanan Nabi Ibrahim. Lalu kata Allah, apa balasannya? Inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikanmu sebagai pemimpin untuk manusia. Jadi kita itu kalau ingin jadi orang yang derajatnya mulia di sisi Allah harus lewat ujian. Nah, gitu kan. Emas saja dia punya nilai murni setelah disepuh, kan itu kan? Disoter. Nah, gitu. Jadi manusia itu kalau ingin mulia harus menghadapi berbagai macam ujian. Mau sarjana aja ujian lu, kan itu kan, apalagi mau masuk surga. Ay yaqtaduna bika fil huda, maksudnya Nabi Ibrahim itu Allah jadikan sebagai imam, pemimpin. Apa apa maksudnya? Yaitu yaqtaduna bika fil huda, orang-orang akan mengikutmu, menauladanimu dalam petunjuk. Kenapa Nabi Ibrahim dijadikan sumber petunjuk? Karena Ibrahim sudah membuktikan kualitas kebenaran keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, anak disembelih, walaupun tak jadi, kan itu. Coba Ustaz Nafis mimpi 3 hari, suruh menyembelih anak, gitu kan. Jadi Nabi Ibrahim, anaknya diperintahkan disembelih. Walaupun ternyata Allah tidak mengizinkan itu terjadi, tapi dia lulus ujian. Nah, gitu. Apalagi baru melahirkan bayi namanya Ismail, suruh dibawa ke kota Mekah, ke lembah Bakkah. Tidak ada kehidupan di sana. Kenapa? Ini ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Sehingga inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan kamu tuh pimpinan, pemimpin, imam. Yaqtaduna bika fil huda, yang mana orang-orang akan menauladanimu dalam petunjuk, mengikutimu dalam petunjuk. Wa yamshuna khalfak, mereka akan berjalan di belakangmu, ya, khalfak, belakangmu. Ila sa'adatihim al-abadiyah, kepada kebahagiaan mereka al-abadiyah, yang abadi.
Jadi kalau mau ikut, kalau mau selamat, ikut ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana? Yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahsulu laka ath-thana'u ad-da'im, maka akan tercapai bagimu pujian yang terus-menerus. Terus-menerus, seseorang yang lulus ujian itu akan dipuji oleh para malaikat, oleh Allah, dan didoakan oleh orang-orang yang beriman, yang saleh. Wal ajrul jazil, dan dia akan mendapatkan pahala yang banyak, melimpah. Wa ta'zimu min kulli ahadin, dan pengagungan dari semua orang. Semua agama ketika disebutkan Nabi Ibrahim, maka akan mengagungkan Nabi Ibrahim alaihi salam tersebut. Nabi orang Yahudi memuliakan Ibrahim. Orang Nasrani memuliakan Ibrahim. Musyrik memuliakan Ibrahim. Gitu kan? Apalagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi, dan ini la'amrullah. Jadi ini apa namanya? Nabi Ibrahim Allah posisikan sebagai, Allah berikan kepadanya al-imamah, keimaman, ya. La'amrullah, demi Allah, afdalu darajatin, adalah seutama-utama derajat. Tanafasa fihal mutanafisun, yang bersaing pada derajat itu orang-orang yang bersaing. Wa a'la maqamin, dan setinggi-tinggi kedudukan, syammara ilaihil amilun. Syammar. Apa syammar? Syammar itu menyingsingkan baju. Bersemangat kepada makam itu siapa? Orang-orang yang berusaha. Wa akmalu halatin, dan selengkap, sesempurna-sesempurna keadaan. Hasalaha ulul azmi minal mursalin, yang telah dicapai keadaan itu oleh ulul azmi dari kalangan para rasul. Ulul azmi minal mursalina wa atba'ihim, dan pengikut-pengikut mereka, para ulul azmi tadi. Min kulli siddiqin muttabi'in lahum, dari semua orang-orang yang tulus dan yang mengikut kepada mereka ulul azmi tadi. Da'in ilallah wa ila sabilih, yang menyeru kepada Allah dan kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini apa namanya, kalau ditanya kenapa Nabi Ibrahim dijadikan Allah sebagai imam, gitu kan, pemimpin, karena dia sudah lulus dari ujian dan apa namanya, imtihannya Allah. Nabi Ibrahim berhasil lulus ujian. Berbagai macam ujian-ujian berat itu semua dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, gitu. Kita lanjutkan di kitab syarah Manzumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah.